Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Cemi TV. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghilangkan notifikasi push dari snack video. Jadi mungkin kadang keluar notifikasinya itu sampai 3 bahkan 5, dan pokoknya ada beberapa di kala beberapa menit itu tiba-tiba muncul dan mungkin menurut kalian itu mengganggu. Oke, untuk menghilangkannya, caranya pertama-tama kita masuk ke setelan, berikutnya scroll ke bawah, pilih aja pada bagian aplikasi. Oke, di sini kita pilih kelola aplikasi, lalu di sini kita cari aja snack video ya. Nah, ini dia udah ada. Kemudian di sini kita pilih notifikasi, kemudian scroll ke bawah, pilih yang Mi Push. Nah, ini dia tulisannya Mi Push, kemudian snack video. Nah, di sini kita nonaktifin. Oke, jadi segampang itu untuk caranya. Maka kalau udah seperti itu, nanti nggak bakalan ada notifikasi lagi yang kayak apa namanya ngapus gitu. Pokoknya kayak nyering sering gitu loh keluarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya guys. Terima kasih.